Milwaukee Bucks mengalahkan Phoenix Suns 120-100 pada game ketiga final NBA 2021 di Fiserv Forum Amerika Serikat Senin 12 Juli 2021 waktu Indonesia Barat. Bucks yang memang butuh kemenangan untuk menjaga peluang juara mampu memanfaatkan keuntungan tampil di kandang sendiri. Kemenangan Bucks menjadikan skor menjadi 1-2 sehingga persaingan menjadi juara NBA 2021 semakin memanas. Sebelumnya Suns memimpin 2-0 setelah memenangi game pertama dan kedua, dan babak final ini dijadwalkan akan berlangsung 7 game. Pada game ketiga ini Bucks sebenarnya tertinggal duluan di quarter pertama dengan poin 25-28 sebelum mengamuk di quarter kedua dengan poin 35-17. Bucks akhirnya menutup paruh pertama game dengan 60-45 poin. Bintang Bucks Giannis Antetokounmpo bermain apik sejak quarter ketiga dimulai. Sebaliknya, pemain andalan Suns yakni Devin Booker, Chris Paul, dan DeAndre Ayton kesulitan menciptakan angka. Bucks mencetak 38 poin di quarter ketiga, namun Suns mampu mendekat dengan torehan 31 poin hingga selisih menjadi 98-76 di akhir quarter ketiga. Pada quarter keempat, Suns mulai kesulitan mengejar ketertinggalan hingga Bucks akhirnya menutup quarter keempat dengan kemenangan 120-100. Bintang kemenangan Bucks pada game ini adalah Giannis yang menyumbang 41 poin, 13 rebound dan 8 assist selama 38 menit di lapangan. Giannis sendiri tercatat sebagai pemain ketiga setelah LeBron James, Shaquille O'Neal, dan Michael Jordan yang membuat 40 poin di dua partai final secara beruntun. Selain Giannis, bintang kemenangan Bucks ini adalah Jrue Holiday dengan sumbangan 21 poin, Chris Middleton 18 poin, dan Brook Lopez mencetak 11 poin. Di kubu Suns sendiri, Chris Paul menyumbang 19 poin dan 9 assist disusul Ayton dan Jay Crowder dengan 18 poin. Game keempat kembali berlangsung di kandang Milwaukee Bucks pada 15 Juli 2021.